Setelah Starla mengetahui semua perbuatan yang telah dilakukan oleh Nico dan juga Ayu, kira-kira apakah Starla nantinya bisa untuk menjalani kehidupannya selanjutnya bersama dengan Nico? Karena Starla telah berjanji ya guys, jika Nico mengakui dan berkata jujur kepada Starla, Starla akan berusaha untuk memaafkan Nico dan mau untuk kembali hidup bersama dengan Nico lagi. Namun, karena melihat saat ini Starla benar-benar tidak kuat rasanya, setelah ia mengetahui kebenarannya, membuat Starla sendiri pun tidak yakin apakah setelah ini ia bisa sanggup untuk bertahan hidup bersama dengan Nico, karena ia benar-benar sangat kecewa terhadap Nico. Nah guys, lantas kira-kira apa yang akan terjadi di episode selanjutnya? Kira-kira apakah Starla akan menepati janjinya terhadap Nico? Atau justru ia akan mengingkarinya karena tidak kuat ya guys untuk bisa menerima semua perbuatan yang telah dilakukan oleh Nico bersama dengan Ayu terhadap dirinya setelah mereka mengkhianati Starla?